Oke, untuk kasus seperti ini, ya, biasanya yang terjadi adalah permasalahan di unit B-nya. Jadi, kita harus cek dulu unit B-nya, dan juga eh, kita harus cek juga nanti unit A-nya. Nah, tapi eh, sebagian besar itu terjadi di unit B ini. Jadi, untuk kalian fokuskan dulu ke unit B-nya. Oke, langkah yang pertama, ya, kita lihat dulu di sini ada ground eh, untuk di wire, ya. Ini perhatikan, harus ada eh, seperti ini kawatnya, ya. Kalau tidak ada ya itu yang bisa menyebabkan hasilnya itu berbintik. nah jadi kita buka dulu bagian cover drumnya kita lepas hati-hati ya karena ini rentan patah jadi harus pakai perasaan saat membuka. Kita lepaskan pernya. nah di sini ada eh, pengait ya atau kuncian yang bisa eh, kalian lepas. kita tekan seperti ini. di sini juga ada satu kuncian di area dekat drum. Ini hati-hati ya dalamnya jangan sampai tergores. Kita lepas seperti ini. Nah setelah semuanya sudah terbuka, kita sekarang fokus ke bagian eh, elektroniknya ya. Nah di sini ada bagian trim pot ya. Nah ini trim pot yang bisa diputar menggunakan obeng. Kita cek bagian sini. Nah ini eh, salah satu bagian jalurnya itu hilang nih ya ini hilang mungkin bekasnya ini dibuka bagian jalurnya cuma lupa untuk masang lagi bagian pernya kita e, bersihkan dulu sebelum melakukan e, tindakan selanjutnya kita bersihkan bagian-bagian ini menggunakan angin ini biasanya banyak debu toner di sini jadi dipastikan debu tonernya itu bersih karena ini juga berpengaruh teman-teman ya Oke setelah dipastikan bersih selanjutnya kita pasang per seperti ini kita carikan ya pernya ini kita pasang jadi posisinya seperti ini kita masukkan ke dalam ini ya jadi ada pelat putih di sini ini harus terkoneksi ya Nah selanjutnya kita lihat urutannya Nah kita masukkan ke dalam sini kita masukkan. Nah, ini harus terhubung. Jadi harus terhubung seperti ini ya. Jadi antara pelat dengan pelat itu harus terhubung. Ini ya. Kalau misalnya tidak terhubung, ini terjadi e, hal yang seperti tadi. Karena tidak ground. Oke ya. Pastikan semuanya sudah terhubung antar pelat dan juga bagian-bagian pelatnya itu harus dibersihkan Kalau kotor ataupun terharang toner ya Ini harus dibersihkan Karena bisa terjadi e, seperti tadi Nah ini juga diperhatikan di bagian tutup Ini ada pelat Nah ini jangan sampai patah Jadi dilihat bagian-bagian pelatnya jangan ada yang patah Kalau ada yang patah itu biasanya e, terjadi hal tidak normal juga hasilnya Nah selanjutnya kita pasang saat e, proses pemasangan dipastikan kita melepas wirenya dulu ya karena ini akan mengganjel teman, -teman ya jadi ketika dipasang itu nggak bisa nah dilepas dulu wirenya selanjutnya kita pasang bagian cover samping ini ya kita pelan-pelan jangan sampai melukai drum kita tekan setelah sudah berhasil dipasang kita cek kembali Bagian posisi-posisi spare partnya, ya, ini kunciannya. Kita perhatikan, harus sudah terkunci semua. Oke, sekarang kita pasang lagi. Kita kembalikan seperti semula, ya. Kita pasang di sini, dipastikan ini terhubung dengan ground bagian wirenya Kalau tidak terhubung di bagian sini, ini biasanya hasilnya itu hitam, teman-teman ya. Hitam, kotor, berbackground ini yang menyebabkan ya, dari wirenya tidak terkoneksi dengan baik. Oke, sekarang kita pemasangan e, tutup cover. Nah, ini masalah juga yang kadang-kadang e, dari teman-teman itu kesulitan pemasangan tutup cover. Perhatikan di sini ya, cara pasangnya itu seperti ini dulu. Dipastikan jangan sampai ada yang nyangkut, ya. Yang nantinya bisa menyebabkan e, melukai bagian drum. Oke, kita masukkan secara perlahan. Selanjutnya, ya, kita putar, dan ini kuncian. Ini kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ke sini, lalu kita putar ke bagian dalam seperti ini. Sampai dia masuk, nah, ini sudah oke ya. Cukup seperti itu saja sebenarnya pemasangan bagian cover drum ini ya. Jika semuanya sudah terpasang dengan baik, sekarang saatnya kita untuk pengetesan di mesinnya. Oke, saatnya kita pengetesan ya. Jadi dari hasil e, perbaikan di unit B tadi, sekarang kita sudah pasang semuanya. Sekarang kita akan lihat hasilnya. Jadi untuk teman-teman e, yang mengalami masalah serupa bisa ikuti langkah-langkah video ini. Oke. Hasilnya sudah normal ya. Ini ada sedikit kotor, ini dari bagian developing saya. Oke ya. Coba kita tes sekali lagi. Untuk memastikan kalau hasilnya itu sudah benar-benar normal, ya, ternyata sudah benar-benar fix -benar dan normal, ya. Oke ya, buat kalian yang mengalami permasalahan pada mesin fotokopi Kyocera M2040, M2540, atau 3860, atau 3660 ya, bisa langsung saja kirimkan ke alamat ini. Apabila teman-teman itu belum mampu untuk melakukan servis secara mandiri. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.